Hah? Kenapa semua robot ada di sini? Sekolah robot? Berbaris. Aku akan jadi pengawas kelas yang kuat besok. Semuanya berbaris. Maaf, aku harus pergi ke toilet. Salah, ini 4. Kamu salah. Itu 2. Wow, menjadi pengawas kelas bukanlah hal yang mudah. Wow. Seandainya saja teman-temanku patuh seperti robot. Kita bisa coba sekolah robot. Hey, sampai nanti. Hey. Halo, aku Wolfu. Bawa aku bersamamu, aku tidak mau ditinggal. Murid beredar di rumah. Aku bukan robot, lepaskan aku. Alien, tolong aku. Akankah Wolfu bisa keluar dari dunia robot ini? Aku tidak mau teman robot lagi. Teman-temanku masih yang terbaik. Dah. Wow. Anak-anak, selalu hargailah teman-temanmu. Yeah. Hooray. Apakah ada hal menarik dari kedua tim pemandu sorak ini? Pemandu sorak kaya versus pemandu sorak miskin. Sekolah kita akan segera bersaing dengan sekolah lain. Sekarang bagi menjadi 2 tim sepak bola untuk berlatih. Yo. Kami akan menjadi pemandu sorak. Aku juga. Oke. Yo. Mari kita lihat apa yang akan anak-anak persiapkan untuk tim pemandu sorak. Tidak mendapatkan kostumnya. Pakaian cantik bukan satu-satunya cara untuk mengesankan orang lain. Apa kalian bisa tebak apa ide dari Ibu Serigala? Ayo, Biggie, ayo.
kreativitas dan usaha mereka, meskipun pakaiannya tidak bagus, tapi itu tidak menjadi masalah. Hal terpenting dari seorang pemandu sorak adalah gerakan tarian kalian. Ayo lakukan lebih baik untuk mereka di pertandingan final nanti. Ayo, ayo! Oh, apa yang terjadi? Bukan untuk Wolfu. Pelajaran yang menyenangkan. Setiap orang menghabiskan banyak tenaga untuk model mobilnya. Bersihkan meja kalian, anak-anak. Ya ampun, locker Wolfu kebalikan dari teman-temannya. Ups, locker Wolfu terlihat sangat berantakan. Gimana ya Wolfu harus menyimpan barang-barang itu? Boleh aku menyimpan ini di lockermu? Ayo, kita main bola. Ingat untuk menutup pintunya. Wolfu mengacaukan locker cat dan juga Pando. Aku minta maaf. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah membiarkanmu menggunakannya. Apa yang terjadi dengan mobil kalian, anak-anak? Wolfu menghancurkan mereka. Boleh aku keluar sebentar? Aku akan membuat mobil yang lebih baik. Apakah rencana Wolfu meminta maaf akan berhasil? Sekolah akan dijatuhkan Wolfu lagi. Inilah akibatnya kalau berantakan. Ingatlah untuk selalu merapikan loker kalian ya. Aku minta maaf, aku hanya ingin membuatkan dua mobil baru untuk Pando dan juga Cat. Kami akan mengajarimu untuk menjadi rapi. Jadi, apa kalian tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat episode ini? Gadis satu-satunya. Anak-anak, buatlah menjadi dua tim. Timku pasti yang akan menang. Tidak, pasti timku. Member kami sudah cukup. Nah, grup mana yang akan menang di sini?
Kamu pasti akan kalah dengan tim itu. Kita lihat saja nanti. Ups, sepertinya Buko terlalu arogan. Misi kalian, bawa bola-bola ini ke dalam keranjang yang ada di sana. Iya. Yeah. Aha! Kami akan menyelamatkanmu dalam sekejap. Wah, ide apa yang dimiliki Kat? Terima kasih pada ide Kak. Tim Wolfu sudah mengalahkan tim lawan. Terimalah kekalahanmu. Kau tidak akan pernah bisa mendakinya. Perhatikan aku. Ya ampun, bagaimana tim Wolfu akan memenangkan babak ini? Panda. Kat benar-benar gadis yang cerdas, iya kan? Aku tidak akan meremehkan seorang gadis lagi. Astaga, apa yang terjadi? Wolfu si pemantau kelas. Ayo, siapa yang mau jadi pengawas kelas kita? Aku. Pengawas kelas akan membantu ibu mengawasi semua orang. Yo, kau tidak boleh mendengarkan musik di dalam kelas. Sepertinya menjadi pemantau kelas tidaklah mudah. Atau makan di kelas. Dan jangan tertidur di dalam kelas. Aku. Biarkan Wolfu mencoba. Bagaimana? Wah, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Wolfu sebagai pemantau kelas. Jangan makan di dalam kelas. Jaga tempatmu tetap rapi. Anak-anak, baiklah, ayo mulai. Berhenti! Bangun! Apakah Wolfu terlalu ketat? Kerja bagus. Tidak hanya itu, Wolfu juga bersikap diskriminatif. Bisakah aku bermain dengan ini? Belum, tapi aku dulu. Tidak! Huh?
Ini waktunya istirahat. Kita bisa memainkan apa yang kita inginkan. Ya, kami tidak akan melakukan apa yang kau katakan. Akibatnya, Wulfu ditentang oleh teman-temannya. Mereka tidak mendengarkanku. Tapi dia tidak benar. Menjadi pemantau kelas bukan berarti kau bisa membuat mereka melakukan apa yang kau inginkan. Maafkan aku, teman-teman. Wow, kejutan. Halo. Hari pertama Casper di sekolah. Anak-anak, hari ini kalian kedatangan teman baru. Ayo kita menyambutnya. Wow. Hal menarik apa yang menanti Casper ya? Mari kita lihat bersama. Ayo. Selamat datang di kelas kami. Ya ampun, kue favorit Casper rusak. Rencanamu sangat buruk. Berhenti. Tidak. Casper salah mengambil buku. Casper. Untukmu. Dia takut dimarahi oleh gurunya dan digoda oleh teman-temannya. Apa yang terjadi, Casper? Jangan khawatir. Lain kali bawa buku yang tepat, oke? Untukmu. Maafkan aku yang sudah merusak kue. Terima kasih. Tidak. Maaf. Aku akan membawanya keluar dulu. Wah, semuanya sangat menyukai Pinky. Hari pertama sekolah Casper dipenuhi dengan kegembiraan. Hei teman-teman, pergi ke sekolah itu menyenangkan. Benar kan? Ya. Murid-murid dari karton. Oh tidak, kacamata guru Kat rusak. Wolfu, Pando, sana cuci muka kalian. Aku masih mengantuk. Wolfu, Pando. Aku cuma mau pergi keluar. Apa yang sedang coba dilakukan oleh Wolfu? Kak
Karena kacamatanya rusak, Guru Kat tidak bisa melihat jelas. Tapi bisakah kalian beritahu apa yang berbeda di dalam kelas? Oh, Pandu juga menggunakan karton untuk menggantikannya sama seperti Wolfu. Akankah rencana ini terbongkar? Kumohon, aku akan beri kamu buku baru. Jadi, Kat juga disuap oleh Pandu. Menurut kalian, apakah perbuatan Wolfu, Kat, dan Pandu itu benar atau salah? Bagaimana dengan Wolfu dan Pandu? Aku akan memanggil mereka. Wolfu, Pandu. Kami di sini. Tidak baik pergi keluar kelas diam-diam seperti itu. Maafkan kami. Kami tidak seharusnya melakukan itu. Lucy. Lucy. Ya ampun. Lucy yang mengantuk. Apa yang harus aku pakai ke festival sekolah besok? Sudah waktunya tidur. Ya, tidak. Tapi kami sedang menyiapkan untuk festival. Sudah cukup. Kalian harus tidur tepat waktu. Apa yang harus dilakukan di acara festival? Kelihatannya Lucy sangat menantikan festival besok. Aku tidak akan telat kalau sedang mempersiapkannya. Atau aku bisa terus bangun sampai pagi. Oh, Lucy, kalau kamu terus terjaga seperti itu, akan membahayakan kesehatanmu. Lucy tidak punya energi untuk hari ini. Aku yang membuat karpet-karpet ini. Kau harus tidur di tempat lain. Cobalah, Lucy. Apa kau melihat Lucy? Lucy! Lucy!
kalian sudah lihat akibat dari tidak tidur tepat waktu? Hah? Lucy? Oh! Apa kamu bergadang tadi malam? Iya, aku takut terlambat. Tidur tepat waktu akan memberimu cukup energi untuk bekerja dan belajar. Nyalakan alarm atau minta orang lain untuk membangunkanmu supaya tidak terlambat. Aku mengerti. Anak-anak, ingat. Ami yang menakutkan. Pergi sana, jangan sakiti hamsterku. Oh. Hei, kamu sudah menakutinya. Raungan Ami sangat menakutkan. Dia hampir menakuti Pipi. Jangan takut, aku akan melindungimu. Apa yang terjadi pada anak-anak? Tidak ada kursi kosong yang tersisa. Kau bisa duduk di sebelah sana. Ya ampun, Lucy. Kita tidak boleh memperlakukan teman kita seperti itu. Ayo kita main tag. Kau yang akan menjadi tagnya. Katanya Lucy salah paham sesuatu. Berhenti mengganggunya. Kamu jahat. Perbuatan Lucy membuat semuanya berprasangka buruk pada Ami. Apa kau sudah bertanya pada Kasper dan Ami tentang hal yang sebenarnya? Coba membantuku. Ternyata Ami adalah anak yang sangat baik. Lain kali kamu harus melihat sesuatu dengan lebih hati-hati. Maaf atas kesalahpahamanku. Anak-anak, ingat jangan pernah tergesa-gesa menilai orang lain. Hey, kenapa hanya Lucy yang bersiap-siap untuk ke sekolah? Bumi di hari yang salah. Ini akan jadi kostum yang unik. Ayo kita bekerja sama untuk membuat kostum Bumi. Halo. Oh.
Kenapa kamu memakai ini? Hari kostum itu besok. Karena bingung dengan kejadian pagi ini, mereka jadi sedikit gigup. Melepaskan kostumnya, tapi itu tidak mudah sama sekali. Aku tidak mau jadi tertawaan. Sikap baiklah, anak-anak. Oh, karena dia terus digoda oleh teman-temannya, Lucy sangat sedih. Pipi, pipi. Ya ampun. Bagaimana cara untuk menyelamatkan Pipi sekarang? Keren! Apa itu bayi hiu Wolfu? Besok adalah hari pertama sekolah untuk Wolfu dan teman-temannya. Dan semuanya terlihat sangat bersemangat. Yang ini cocok untuk Pando menghadiri hari pertamanya di sekolah. Hure! Lalu, outfit apa yang akan dipakai Wolfu? Ini terlalu biasa. Aku harus memakai sesuatu yang berbeda untuk menarik perhatian semua orang. Apa kalian menunggu pakaian yang dirancang Wolfu? Ayo kita ke sekolah, Wolfu. Ya, Ibu. Kenapa kau malah pakai mantel? Hari ini panas loh. Aku hanya sedikit kedinginan. Jangan khawatir, Ibu. And all the packs of the... Hei, teman-teman! Anak-anak, ayo duduk. Jangan menggodanya, anak-anak. Setiap orang punya gaya sendiri. Kita harus menghormatinya. Bagaimanapun, Wolfu, itu tidak nyaman jika dipakai ke sekolah. Kita harus memakai sesuatu yang nyaman saat belajar. Saat memakai pakaian yang salah, kau akan mendapat masalah. Wow, Guru Kit mengatur hari untuk mengenakan pakaian favorit dan semua orang begitu sangat senang. Apa yang terjadi dengan Guru Cat? Guru, kami minta maaf. Kami minta maaf. Tidak.
ada, maka akan berbahaya. Apa itu benar? Kami mengerti. Kami minta maaf. Kau juga harus ingat nasihat Ted ya. Apa kau tahu cara bermain sepatu roda seperti di TV? Itu sangat mudah. Mari kita lihat aksi Ulfu. Berhenti, Ulfu! Berhenti! Ulfu, sangat berbahaya bermain sepatu roda di dalam kelas. Kau harus bermain di luar agar aman dan tidak mengganggu semua orang. Ulfu dan Pando belajar dua pelajaran hari ini. Bagaimana denganmu? Guru Kat akan pergi kemana? Oh tidak! Jangan tinggalkan Guru Kat. Ini hadiah dariku untuknya. Kelihatan cantik, bukan? Oh ya ampun. Ayo kita cat untuk mengejutkannya. Nah, itu benar-benar ide yang keren. Itu tidak bagus. Bagaimana Wolfu akan menanganinya sekarang? Sulit dipercaya. Tapi kelihatannya Kat segera menyadarinya. Berhentilah bercanda. Kemana patungnya? Tidak. Apa yang terjadi? Beginilah yang akan terjadi. Kami tidak ingin dia pergi.
tidak bermaksud untuk merusaknya. Kami hanya mau mewarnainya. Aku senang kalian mau mengakui kesalahan kalian. Ayo kita perbaiki bersama. Kenapa Ami sedih ya? Hari pertama Ami sekolah. Kenapa tidak pergi sekolah bersamamu? Naik bus sekolah kesempatan bagus untuk mendapatkan teman baru. Semoga Ami bisa bersenang-senang dan cepat akrab dengan mereka. Tolong. Boleh aku duduk di sini? Ngomong-ngomong, aku Wolfu. Hai, aku Ami. Kalian harus selalu ramah seperti Wolfu. Semuanya, periksa di sekitar kursi dan cari kamera warna kuning. Bisakah mereka menemukan kamera Ami? Kita sampai. Kau mencuri kameraku. Ya ampun, Ami jadi salah paham pada Casper. Ini sepertinya hanya kesalahpahaman. Maafkan aku. Hari pertama sekolah Ami benar-benar berkesan, bukan? Kenapa ibu mengenakan seragam tentara? Dan musik juga. Ibu dan pasukan bayi. Kenapa ibu masih bangun? Ibu akan tidur nanti. Dia akan membuat Lucy lelah dengan tidur larut. Baiklah, rencana cerdik apa yang dibuat Wolfu? Satu, dua. Ibu, aku sudah membuatkanmu sarapan. Kumangan pakai lainik. Astaga, Wolfu ingin mengubah rumahnya menjadi kamp tentara sungguhan. Tadaa!
Waktu sarapan dimulai. Oh tidak, ibu mengalami mual di pagi hari. Waktunya untuk berolahraga, ibu. Sepertinya Wolfu belum tahu cara merawat ibu hamil. Berolahraga sangat baik untuk Lucy. Ibu, berusahalah. Wolfu, apa yang kamu rencanakan? Selama hamil, tubuh ibu banyak yang berubah. Kadang-kadang sangat sulit untuk tidur dan makan. Kadang istirahat lebih panjang lebih bagus buat ibu.